dengan pengabdian masyarakat itu sangat luar biasa. Karena ternyata bahwa dari institusi pendidikan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kebutuhan UKM-UKM saat ini. Saya merasa kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat bagi kami Batik Tulis Betara Cerdas, karena kami merasa mendapatkan bantuan terutama dari pemanfaatan penggunaan alat pewarna batik. Terlebih lagi kita juga dibantu dalam pembuatan website sehingga bermanfaat untuk mencari celah pasar lebih luas untuk memasarkan batik-batik tulis kami. Harapan saya untuk pengabdian masyarakat berikutnya itu bisa menjangkau ke lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama untuk UKM-UKM yang membutuhkan manfaat dari pengabdian masyarakat itu sendiri. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemenristekdikti Universitas Widyatama Malang, kepada Bu Uli selaku Ketua Pelaksana Tim Pengabdian Masyarakat, dan semua pihak-pihak yang terkait yang bergabung dalam tim untuk membantu kami Batik Tulis Betara Cerdas. Terima kasih.